faktor psikologis dari driver ya. Treknya itu panjang. Sebenarnya bukan panjang, pendek, cuman panjang. Putar di hutan itu perlu kesabaran. Yeah. Itu lama gitu. Setelah lama kita bermain-main dengan steer rem gitu, tiba-tiba ada obstacle yang susah kan gitu. Udah beda misalnya kita jalan makadam lurus, habis itu obstacle, itu psikologisnya beda. Jadi di sini, nah itu master track-nya Pak Master itu memang mempermainkan psikologis driver dan co-driver di sini. Tak terasa 6 hari kita lalui. Berbekal sisa semangat yang terjaga, kita semua akan melalui petualangan di hari ke-6 di Java Overland Extreme 2023. Selamat offroad, go! Pagi ini kita hari ke-6, GOX 2023, Push the Boundaries. Kita akan menuju ke base camp selanjutnya. Beberapa peserta masih harus melanjutkan untuk trek kemarin. Ini bakalan jadi seru dan tak terlupakan. Mulai start dari pos lapangan tembak, melanjutkan hari ke-6 atau hari ke-4 ya di Bali ya. Semoga perjalanan lancar dan tidak ada kendala apapun. Obstacle pertama ini merupakan sarapan pagi kami untuk memulai rangkaian petualangan hari ini. Naik lagi sedikit. Kita berapa MDPL besok? Besok terakhir 480. 400 dengan jarak 150 meter naik ke 400-an. Itu ibaratnya naik tangga. Naik datar. Dan kita setelah di atas melihat pemandangan dan turun beberapa meter lagi udah finish. Itu lihat aja untuk keseruan kita. Untuk hari ini kita main enjoy, nggak terlalu menyiksa lah. Oke. Terus masuk.
lagi dan lagi. Sebelum jauh melangkah, Zero Car terhenti lajunya karena pecah ban yang diakibatkan tertusuk oleh tunggul kayu. Kali ini posisi pecah ban berada di belakang kanan. Yang kemarin ini masuk sini, serpihan pohon kering. Lagi. Mas Gudo, hop. Kayak gini. Ya, hilangin tajamnya. Ini baru saja rekan kita serokar. Sudah dua kali ganti ban. Yang sekarang lebih parah karena robek. Bannya menggunakan merek sejenis. Badak. Akselera. Kemarin main di Jember, Mas Topik dua kali juga begitu. Hari ini Pak Toto, Laksamana Toto tadi dua kali juga ngeban. Badak juga. Saran mungkin di-reset lagi supaya kuat, bagaimana nggak pecahan. Apa supaya kita tukumane apa ya? Nah, mudah-mudahan ini didengar nih sama Akselera. Karena komunitas memerlukan ban sejenis tapi yang roda awet lah. Ini kan juga pecahnya di Ini balik ya. Udah kalau mau kan sekarang jalan 5 meter baut roda patah. Berapa biji Pak? Patah semua Mas, berapa biji? Karena Ical Pucuk memasang baut roda tergesa-gesa mengakibatkan problem kedua kami hadapi. 4 baut roda rantas dan roda terlepas dari tempat semestinya. Terpaksa, kami, tim Zero Car, kembali berdiam guna perbaikan dan mengizinkan tim peserta untuk mendahului mengikuti Dek Rai dan Bang Jul yang sudah berada di barisan paling depan. Soalnya kena dongkrak. Oh iya, Mas. Beberapa waktu berlalu, tiba tim Harimau JK OEJ yang turut membantu kami dalam perbaikan kendaraan. Sampai ini kayak gini ya.